teman-teman, kembali lagi bersama gue si Miau. Kali ini kita akan melanjutkan game horror Thailand kita yang berjudulkan Araya. Dan di episode sebelumnya kita sudah bermain sebagai Marissa dan ditangkap oleh seorang laki-laki yang gue gak kenal sama sekali, teman-teman. Sekarang gue adalah satpam. Dari mana gue tahu, teman-teman? Seperti yang kalian lihat, gue memakai sepatu dan juga celana panjang, sedangkan Marissa tidak. Oke, satpam, ini kesalahan lu karena lu tidur tadi malam, membiarkan Marissa masuk sendiri. Dan sekarang mari kita mencari tahu, teman-teman, ada apa di dalam sini. Let's go, push. Gelap sekali, man. Oh, gue mempunyai senter, sedangkan Marissa mempunyai cell phone. Oke. Hello. Do your apa tadi? Aduh, gue nggak sempet baca. Lama. Siapa itu? Itu pintunya tertutup. Ya betul sekali, teman-teman. Oh my god. Gue nggak bisa baca apa-apa di sini, teman-teman. Ada dua pintu, kiri dan kanan. Aduh, selalu dihadapkan dengan pilihan ya. Kita ikutin tanda panah saja. Mari kita coba ke kiri. Something's not right today. Something's not right today, yeah, because you are sleeping. Kalau dia nggak tidur, teman-teman, Marissa tidak akan terjebak dan ditangkap oleh laki-laki tersebut. Right? Itu suara apaan coba? Hoi! Gak ada apa-apa sih. Terus tadi suara apaan? Suara keran itu, teman-teman. Suara keran. Jangan takut, itu cuma suara keran. Oke. Di sebelah kiri ada pintu. Ada suara-suara tapi. Terus di sebelah kanan sini ada lorong. Aduh, men. Gue gak berani, sumpah. Gue gak berani, men. Tapi mau gak mau, kita harus mencari tahu asal-usul suaranya itu dari mana. Hello? Oh my god, semakin dekat, guys. Oh my god, guys. Ada sosok putih-putih di situ. Kalau gue ketemu hal seperti ini, teman-teman, gue udah lari, sumpah. Gak ada apa-apanya loh. Bener-bener gue cuma masuk ke sini, teman-teman, dikasih tunjuk si Araya. Oh, gue bisa masuk. Oke. Sepertinya dia mau menunjukkan sesuatu. Ada something kah di sini, teman-teman? Oke, kita akan keluar dari sini. Pintu sebelah sini bisa dibuka? Nope, tidak bisa sama sekali, teman-teman. Ini? Oh, gue bisa masuk sini. Alright. Hello, everybody. Tidak ada apa-apa di sini. Ya sudah, kita akan keluar dari sini. Teman-teman, bagaimana menurut kalian kalau misalnya kalian menjadi satpam di rumah sakit seangker ini? Berani masuk nggak? I've got a feeling that something bad is gonna happen. Yes, I know it. So, just be quiet, bro. Pintu nggak bisa dibuka. Oh my god, ada yang ngebling-ngebling di situ. Tapi gue penasaran ngecek pintu yang ada di belakang sana sih. Perlu gue cek gak sih, teman-teman? Gak perlu lah ya. Gue mana? Checkpoint, at the checkpoint. Ah, jangan bikin kaget apa? Oke, sip. Gue ada checkpoint di sini, teman-teman. Terus ada bunyi-bunyi di sebelah kiri. Gue pengen coba di sini dulu. Ini bisa dibuka nggak? Nope. Baiklah kalau begitu, apa yang akan terjadi di sini? Halo? Anybody there? Soalnya lampunya nyala sendiri loh. Oh itu, teman-teman. Suster. Hey suster. Kenapa kamu nangis sendiri, suster? Ah, teman-teman. Apakah gue harus bersiap-siap lari ya di sini ya? Aduh, teman-teman. Perasaan gue gak enak, sumpah. Perasaan gue gak enak. Ini ada bilik-bilik seperti ini lagi. Serem banget gak sih kalau tiba-tiba ada yang keluar sesuatu di sini? Semoga aja enggak. Oke. Gue cuma akan dikagetin doang. Miau, tenang. Enggak akan dikejar. Cuma akan dikagetin. Coba kita lihat. Hoi. Wah lo, ya kan? Cuma dikagetin doang. Few object, spasi, newspaper article saying the local police station bla bla bla. Oke. Siap. Mantap. Udah, gue cuma disuruh baca koran doang masuk ke dalam sini. Siap, bos. Oke. Kalau begitu kita akan keluar dari sini. Ada lagi gak sih? Gak ada. Guys, please.
gue akan lari. Gak mau lari, lari, please. Sip, gue udah selesai. Lari. Pintunya terbuka kan? Oh my god. Guys. Gue save dulu deh. Bisa checkpoint lagi gak sih? Gak bisa teman-teman, kurang aja. Ya sudah, gue akan coba. Enggak guys, sumpah enggak. Gua enggak mau masuk ke situ guys. Itu creepy banget, sumpah. Sumpah, guys. Creepy guys. Enggak, gua enggak mau ke situ guys. Gua enggak mau ke situ guys. Boleh enggak sih gua pulang? Gua pengen pulang guys. Pulang. Boleh enggak gua pulang? Ah, dikunci lagi pintunya teman-teman. Mau enggak mau gua harus kembali ke sana. Gua harus berhadapan dengan boneka mungkin itu atau apapun itu yang creepy. Ya udahlah, mau enggak mau teman-teman kita akan berhadapan dengan sesuatu yang creepy di situ. Gua enggak bisa zoom lagi. Itu anak kecil apa boneka ya? Aduh, teman-teman. Gua enggak sanggup. Guys, gua enggak sanggup. Sumpah. Itu creepy banget, sumpah. Aduh, please jangan nyiksa gua, please. Ya udahlah, YOLO ya. YOLO, gue bakal lari teman-teman. Gue bakal lari di sini. Gue akan siap-siap terlebih dahulu. Kalian juga siap-siap lah. Gue akan lari guys. Oke. 3, 2, 1. YOLO. Hai. Tidak terjadi apa-apa. Hai. Guys. Hai. Gue udah tendang. Gak terjadi apa-apa. Aduh, ini krik. Matilah gue. Dikunci kan. Guys. Matilah gue guys. Guys. Lah lu. Mati. Ya lu, jangan kejar gua. Lari. Dia kejar gua enggak? Guys, dia kejar gua. Oh, hilang. Menghilang dia, guys. Oh my god. Kemana dia, guys? Gua dihadapin pilihan lagi nih. Aduh, gimana dong? Ya sudah, gua ke kiri dulu deh. Please. Dikunci. Ya lu. Bonekanya menghilang lagi. Aduh, gua enggak tahu tuh boneka kemana. Kemana? Gua coba kesini dulu. Aduh, buntu. Oh, toilet. Aduh, toilet. Guys, gua harus masuk ke toilet kah? Ini toilet cewek. Di sini toilet. Tuh kan. Kan? Ngomong apa sih? Yo. What's up? Anybody here? Please, jangan ngagetin gua. Ada siapa di sini, teman-teman? Gua penasaran. Buka. Hai. Gila, gua berani banget ya kebuka kayak beginian ya. Gak sih, gua enggak seberani ini sih sebenarnya, teman-teman. Cuma mau enggak mau, gua akan beraniin diri untuk membuka tempat ini. Oh, enggak ada apa-apa. Oke, sip. Paisu. Keringet dingin, sumpah gua keringetan, guys, main ini game. Ya udah kita masuk ke WC. Kaget, sumpah gue kaget banget teman-teman. Kaget banget, tunggu dulu. Ada something di bawah situ, oh bukan toilet. BTW, yang aneh di toilet ini, tidak ada kacanya. Cuma wastafel doang. Gak ada kacanya, oke gue coba buka. Nice toh, 1-0. 2-0 please, oke. Tuh. Miau, lu berani banget sih masuk ke tempat beginian. Ya gue juga gak tahu. Gue pengen banget untuk periksa-periksa doang. Cuma sebenarnya gue gak berani. Demi kalian ini guys, demi kalian. Tuh, ada suara-suara lagi. Tuh kan, ada suara-suara lagi. Aduh, suara anak kecil lagi. Sini bisa. Aduh, kunci guys. Ya udah, gua akan coba kesini deh. Tapi sumpah gua udah keringetan. Gua kayak udah gak sanggup main ini game guys. Please, can I stop? Nggak ya. Nggak ya, oke, kalau begitu teman-teman, tetap menonton ya. Pokoknya teman-teman, temenin gua. Kalian gak boleh pergi kemana-mana. Aduh, gua kenapa sih? Kok tiba-tiba begini? Oke, gua akan masuk sini. Ada yang terjadi. Oh my god. Ngelag. Oh, ada TV yang menyala. Tunggu dulu. Kok gua tiba-tiba ngelag sih? View object. I'm so happy today. Yes. I made a friend for the first time in my life. Her name is Marissa. She's so sweet. She's always happy to see me. I can see it from her smile. Thank you for being my friend, Marissa. P.S.
I hope I don't let you down. Yes, of course. Sepertinya ini catatan dari Araya untuk Marissa. Nice, Marissa. Gua tahu kalau lu sayang sama gua. Sip. Ada apa lagi di sini? Tidak ada apa-apa selain TV yang menyala sendiri. Ini kok mulai nge-lag ya? Tiba-tiba gamenya kayak nge-lag-nge-lag begitu, teman-teman. Oh my god, ini akan terjadi sesuatu. Gua pengen matiin TV-nya. Coba aja. Kesemuanya turn off. Oke. Ada sesuatu di belakang gua? Enggak. Oh my god, bener kan ada sesuatu di belakang gua, guys. Gua dibuntutin sama boneka ini terus, guys. Beneran gua enggak suka, guys. Beneran gua enggak suka, guys, sama boneka kayak begini, guys. Ini bikin trauma gua gitu loh. Ya udahlah, mau gimana lagi. Ini game bener-bener shock terapi sih, sumpah. Ya udahlah, kalau lu mau ngikutin gua, lu bodek. Kalau lu mau ngikutin gua, ayo sini bareng gua. Mau enggak? Sini. Tak perlu. Tak gendong sini. Sini lo ikut gua, mau enggak? Enggak bisa diambil lagi, teman-teman. Sini. Sama sekali enggak mau diambil ya, teman-teman. Ya udahlah. Tak pergi ya. Gua pergi ya. Jangan ikutin gua lagi kalau emang enggak mau ikut. Oh. ขอนำเสนอชุดมีดอเนกประสงค์ชุดมีดที่มีความหลากหลาย ประสิทธิภาพการทำงาน ทหาร Suara apaan sih itu tadi? Gua enggak tahu. Oke, kita akan keluar dari sini. Yap, kosong sepertinya. Ah, gua harus checkpoint lagi. Oke, gua akan checkpoint. Sip, udah selesai checkpoint, guys. Udah enggak? Yap, sudah tertulis kalau gua harus selesai checkpoint sini. Gua bisa buka. Yap, betul sekali. Guys, masih lama gak sih nih game? Please, berakhir saja, please. Marissanya kan udah ditangkap sama cowok yang aneh. Udah, sampai situ aja. Gak usah diterusin lagi. Aduh, gue harus kemana lagi sih? Tuh boneka gak ngikutin gue kan? Pintunya terbuka. Ini rumah sakit gede banget ya. Perasaan rumah sakit di Indonesia kayak agak kecil-kecil gitu deh. Gue mau kemana nih? Application form, blood donor selection. Gua mau ke kiri kah? Mau nyumbang darah kah gua, teman-teman? Atau ke kanan? Oke. Kita akan coba ke kiri. Halo. Exit. Oh. Ini benar-benar menarik sekali, teman-teman. Ini sign-nya exit. Ya sudahlah, kita mencoba saja. Dibiarin exit enggak ya gua ya? Gua enggak tahu sih. Dikunci, guys. Oke, okay, sip. Nice talk. Nggak dibiarin exit gua dong. Ya sudah, kita terusin ke sini. Halo. Anybody here? Yo. Aduh. Gua harus lurus ke kiri. Ya udah ke kiri dulu deh. Ah, buntu, guys. Yap, buntu. Oke, okay, gua akan balik lagi. Please bonekanya, please. Gua nggak suka dengan boneka itu, teman-teman. Please. Jangan ada lagi, please banget. Gua mohon banget sama ini game, please. Jangan ada boneka itu lagi. Gua bisa masuk sini? Sepertinya gua bisa masuk sini. Oh my god, di tempat banyak barang, guys. Bikin gua merinding. Ding 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 dong dong ding dong dong. Oke. Okay. Enggak. Something isn't right. Ya gua tonight tahu. Different somehow. Gua tahu, bro. Lu enggak perlu bilang, dari tadi gua udah ngomong. Screening outpatient. Oke. Gua akan coba masuk ke dalam sini, teman-teman. Mau ngecek ada apa di sini. Tidak ada apa-apa. Ya sudahlah, kita akan keluar saja dari sini. Tuh, ini ruangan gede banget. Oke, gua akan coba ke kanan terlebih dahulu. Hip hip hula. Oh, bisa terbuka. Terus ada ruangan lagi, ada exit, guys. Oke. Kalau begitu gua akan langsung ke exit saja. Bisa enggak? Gua mau keluar, bro. Enggak. Serem, bro. Ya udah, gua masuk sini dulu deh. Menyiksa ini game. Please, ada something kah di sini? Buntu? Oh, enggak buntu, guys. Sumpah, ini tempat gede banget. Gua harus kemana sih? Tuh. Oh my god, tempat apa lagi ini? Gua udah kesusahan napas, bro. Please, kasih gua petunjuk, gua harus ngapain ini? Ini game terlalu tenang ya. Nanti tiba-tiba akan dikagetin. Itu benar-benar pupuk banget gitu loh. Oh, ada sesuatu yang kedip-kedip di situ. Baiklah, gua akan coba masuk ke dalam sini. Ya, gak bisa masuk. Oh, ini dia. What is this? View object.
You must die. Siapa yang must die? Gua? Atau Araya? Atau Marissa? I don't know. Okay, sudah selesai teman-teman. Please, please boneka, please jangan, okay? Please, okay, gua akan lari dari sini teman-teman. Please. Okay, gak ada apa-apa teman-teman. Gua butuh ke kanan kah, guys? Ya sudah, kita akan menyiksa. Udah terlanjur, gua akan coba ke kanan sini. Oh my god. Ada ruangan lagi, bro. Ada ruangan lagi di sini. Oh, checkpoint. Oke. Gua mau checkpoint, guys. Udah cukup, guys. Udah cukup untuk game Araya. Udah biarinlah, bodo amat. Bodo amat untuk gameplay Araya pendek-pendek karena gua enggak kuat, guys. Sumpah. Gua jantungan dari tadi, guys. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Dan sampai jumpa di next video of Araya. Gue tahu episode Araya kali ini cukup pendek. Ya gak pendek-pendek amat sih, cuma ya cukup pendek buat videonya Miao Au untuk gameplaynya. Tapi beneran guys, gue lagi ketakutan dan gue kayak gak kuat untuk bermain game ini. Gue gak tahu kenapa tiba-tiba seperti ini. Biasanya kalau gue bermain game tuh gue lebih kuat dari biasanya. Cuma ini lingkungannya itu yang bikin gue gak kuat teman-teman. Terus bunyi sana bunyi sini dan ada boneka kecilnya itu yang benar-benar bikin creepy. Gue gak tahu gue bisa tidur atau enggak kali ini. Kalian tetap temenin gua ya teman-teman. Pokoknya tetap nonton terus video gua, video Araya gua, supaya gua juga tenang gitu loh teman-teman. Gua juga seneng bermain game ini. Kalau misalnya kalian gak ada yang nonton, gua terbebani nanti, gak bisa ngelanjutin game Araya ini. Ya udahlah, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gua kali ini. Dan sampai jumpa di next video of Araya. Gua masih jadi satpam di sini. Oke, okay? Dadah. Bye.